Terus gimana? Kamu mau nemuin? Gimana ya, Sul? Kayaknya sih aku mau temuin dia sih. Tapi boleh nggak aku minta ditemenin kamu? Silakan, Pak. Minumnya apa? Tawar. Minum tawar. Baik. Astagfirullahaladzim. Fatep, bikin kaget aja. Kalau datang tuh assalamualaikum gitu. Iya maaf, Bay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, gitu. Bay, Sul kemana? Oh, Samsunya lagi pergi. Kenapa, Pak Atep? Ada info dari Pak RT? Ini, Bay. Saya boleh minjam 1 juta nggak? Oh, jadi gitu ceritanya? Iya. Terus Rumana udah tahu? Aku belum bilang. Aku belum bilang ke Rumana kalau sebenarnya Haikal udah tahu Rumana itu tinggal sama Cimai. Kalau sampai Haikal datang ke rumah Haja Mai gimana? Aku rasa nggak mungkin. Haikal bilang kalau dia nggak akan temui Rumana selama Rumana nggak kasih izin. Ternyata hubungan mereka rumit juga ya. Sama rumitnya sama hubungan kita. Kayaknya Rumana yang lebih rumit. Kalau aku jadi Rumana, kayaknya aku nggak akan mampu deh menjalani semua ujian yang dialami. Kalau ujian kita itu ayah kamu, Di. Ngomongin soal ayah, tadi aku sama ayah makan bubur di kios kamu loh. Serius? Iya. Kok ayah kamu mau? Ya, awalnya sih nggak mau. Cuma kayaknya aku tahu sesuatu deh, Sol. Sesuatu? Tentang kelemahan ayah. Kelemahan gimana maksudnya? Iya, tapi ini cuma tebakan aku aja ya. Kayaknya ayah aku itu naksir deh sama Cing Eti. Ya kamu jangan terlalu serius dulu, ini kan baru tebakan aku. Soalnya waktu aku ngajakin Cing Eti main ke rumah, ayah aku gak nolak loh. Maaf Pak Junaidi, Atep ganggu ya? Atep? Ya, kamu ganggu saya. Saya lagi bersih-bersih rumah kok, supaya kinclong dan wangi. Kayak lebaran aja bersih-bersih rumah, Pak Junaidi. Atep, bersih-bersih rumah itu nggak selalu kalau mau lebaran saja. Tapi kalau ada tamu istimewa yang mau datang, itu kita harus bersih-bersih rumah supaya nggak malu-maluin. Tamu istimewa siapa yang mau datang ke rumah Pak Junaidi? Aduh, keceplosan lagi. Atep, kamu datang sini mau apa? Pak Junaidi, pinjamin duit 1 juta dong. Malah datang ke sini cuma mau minjem duit 1 juta. Enggak ada. Saya enggak mungkin ngasih. Maaf, saya sedang sibuk. Ya Allah. Mau pengen punya istrinya susah banget ya Allah. Assalamualaikum, Rin. Alhamdulillah, kamu udah sampai Mekah ya? Iya, kamu jangan capek-capek ya. Jangan sampai kurang tidur, biar ibadahnya lancar di sana. Apa? Haikal ada di kafe kemarin. Sekarang? Gak tahu deh, Rin. Ya udah. Waalaikumsalam. Sul. Bye.
aku pulang dulu ya. Oh iya, makasih banyak ya, Res. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Iya. Barang rentan pecah. Udah kekumpul berapa, Sul? Alhamdulillah, 1.300.000. Alhamdulillah. Berarti kurang berapa buat bayar utang ke Jamai? Kurang lebih 10 juta. Alhamdulillah. Ya, tapi waktunya udah tinggal 2 hari, Bay. Gue rasa gak mungkin gue bisa lunasin dalam waktu sesingkat itu. Berdoa aja, Sul. Semoga ada jalannya. Semangat, semangat. Nah, lanjut beres-beres lagi. Rumana. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sul. Kenapa, Rum? Tadi teman aku, si Maurin yang lagi di Mekah, dia telpon aku. Dia bilang kalau Haikal nungguin aku di kafe yang kemarin. Terus gimana? Kamu mau nemuin? Gimana ya, Sul? Kayaknya sih aku mau temuin dia sih. Tapi boleh nggak aku minta ditemenin kamu? Ya udah kalau gitu aku ke tempat Roy sekarang ya. Makasih banget ya, Sul ya. Nanti biar naik mobil aku aja kesananya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Sul. Siapa, Sul? Rumana. Oh, dia kenapa? Dia minta tolong gue buat menin kafe. Serius? Gue ikut ya? Sorry banget, Bay, tapi kayaknya kali ini gak bisa deh. Tapi kalau lo gak keberatan, lo bisa anterin gue ke rumah Roy. Rumana di rumah Roy? Ya udah, gue gak keberatan. Gue anterin, bentar. Gue siap-siap dulu. Tartar, Sul. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih? Tadi sepulang dari kios bubur, Resti mampir ke pelanggan beras Bapak. Oh, terus? Katanya dia mau pesan 1 ton beras buat minggu depan. Alhamdulillah. Tuh kan, Res, itu namanya rezeki. Kalau udah rezeki buat mau usaha, gak akan kemana. Ya Allah, gak usah jadi akik. Silakan, Cing. Makasih, Min. Ya, mau kemana, Rum? Rum mau ke kafe dulu ya, Cing. Oh, kafe yang deket sini? Iya. Oh, yaudah. Cing temenin ya? Nggak usah, Cing. Rum udah minta temenin Samsul. Sama Samsul? Ngapain temenin Samsul? Mendingan sama Cing aja dong. Iya. Tapi Samsul juga udah mau temenin Rum kok, nggak apa-apa, Cing. Alhamdulillah. Samsul tuh, Cing, udah datang. Ya udah kalau gitu Rum pamit sekarang ya. Ya, Min ya. Tunggu. Pulangnya enggak boleh malam-malam loh. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebel deh. Kenapa sih harus sama Samsul? Cing, mungkin Rumana juga pengen ngajak Bang Haji Roy. Tapi kan Bang Haji Roy baru sembuh, Cing. Sul. Selamat malam, Rumana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bay. Aduh, Bay, makasih ya. Jadi ngerepotin kamu deh harus anterin Samsul ke sini. Gak apa-apa. Kalau yang ngerepotin di Rumana, Abai siap kok direpotin setiap hari. Yaudah deh, Sul. Gue cabut ya. Jagain Sul Rumana ya. Hati-hati, Bay. Jangan lupa bilangin Cing gue. Siap, Sul. Hati-hati. Iya, ya juga hati-hati ya. Tuh, becek lagi. Ayo, Sul. Sul. Di depan. Oh. Oh iya.